Halo Studio Lovers. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu pesepak bola legenda yang memiliki nama di kancah internasional. Kira-kira siapa ya? Kalian simak ya video kita berikut ini. Indonesia memiliki banyak pesepak bola legenda yang memiliki nama di kancah internasional. Nah, salah satunya adalah Andy Ramang. Ramang berkarir di era 1940 sampai 1960-an. Di level klub, ia banyak bermain untuk PSM Makassar. Kendati demikian, nama Andy Ramang terkenal saat dipanggil untuk membela tim nasional Indonesia untuk tampil di ajang Olimpiade 1956 Melbourne. Pria kelahiran 24 April 1924 itu mengejutkan dunia berkat permainan apiknya. Andy Ramang mencuri perhatian ketika timnas Indonesia menghadapi Uni Soviet di babak perempat final. Kala itu Andy Ramang yang memiliki postur tubuh kecil justru mampu bersaing melawan bek-bek besar nan tangguh dari Uni Soviet. Bahkan salah satu kiper terhebat dunia yang membela Uni Soviet saat itu, yakni Lev Yashin, dibuat jatuh bangun untuk menepis tendangan dari Andy Ramang. Bek-bek Uni Soviet yang bertubuh raksasa langsung terbangun saat Ramang yang bertubuh mungil melewati dua pemain dan memaksa Lev Yashin melakukan beberapa aksi penyelamatan. Bunyi pernyataan FIFA saat memperingati 25 tahun meninggalnya Andy Ramang pada September 2012 silam. Tidak hanya Uni Soviet dan Lev Yashin yang kewalahan menghadapi Indonesia dengan Ramangnya. Tapi Jerman Timur juga pernah merasakan ketangguhan timnas Indonesia yang membuat mereka, yakni Jerman Timur, nyaris kalah. Lanjut pernyataan FIFA. Meski menyulitkan Lev Yashin, laga berakhir 0-0 dan membuat pertandingan timnas Indonesia kontra Uni Soviet dilanjutkan ke partai ulangan. Di laga kedua nih, Andy Ramang sudah dikenal dan penjagaan ketat pun dilakukan oleh Uni Soviet. Alhasil, timnas Indonesia justru kalah 0-4 dan gagal melaju ke semifinal Olimpiade 1956 Melbourne. Nah, meskipun gagal menang nih, penampilan Andy Ramang berhasil mencuri perhatian dunia. Perjalanan Andy Ramang sebagai pemain timnas Indonesia membuatnya mendapat pengakuan dari induk sepak bola dunia, FIFA. FIFA bahkan pernah menceritakan kisah hebat Ramang untuk memperingati 25 tahun meninggalnya sang legenda pada 26 September 2012 lalu sebagai bentuk pengakuan atas performanya. Bahkan di dalam artikel yang dirilis pada tahun 2012 silam untuk mengenang Andy Ramang, FIFA menyebut pria asal Sulawesi Selatan itu sebagai kurcaci monster. Sebab meskipun memiliki tubuh yang mungil, Andy Ramang bisa ganas selayaknya monster. Karir Andy Ramang setelah itu tidak berakhir manis. Sempat tersandung masalah kasus suap, ia mengalami masalah ekonomi dan menutup usia pada tahun 1987 silam. Nah, Studio Lovers, demikianlah kisah dari pesepak bola legenda Andy Ramang. Sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!